Oke, saya mati. Orang jual jasa kita bisa menjadi Uber satu. Gimana tipsnya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tersenyumlah. Allah mencintai hambanya yang selamatkan perbuatannya, pekerjaannya, yaitu garisannya meloyo. Rasulullah bersabda. Yang kedua, Rasulullah sangat suka kalau Allah itu suka Allah orang beriman itu tidak berpamasan. Mesem garisannya meloyo itu Rasulullah jaminan. Ya Allah siapa? Tapi bisa mati, jadi berdoa. Apalagi banyak. Jadi kemudian salam, senyum, salam, sapa, sentuh, sentuhan itu luar biasa. Kalau mau pergi, sentuhan itu dengan proyek Anda sendiri. Saya mendoakan, itu diajarkan semua. Minta maaf, doakan. Semoga sukses untuk Anda. Berkat Tuhan Tuhan, juga semua kamu hidup. Ya Allah, itu diajarkan, dianjurkan sampai jalan mati. Itu apalagi berikan sesuatu untuk hadiah. Tapi mata berhadiahlah kamu yang bisa menghilangkan dendam di hati kita. Tapi itu dianjurkan kita ada satu beri hadiah. Ya karena hadiah bisa membuat dendam itu hilang. Ini metode kalau mengatasi tetangga yang irian, suka iri hati lu, irian, iri banget. Pada tetangga ini mau sukses iri. Ya Allah. Terus gimana cara menumpulkan rasa iri itu? Pakai resep Rasulullah. Tebarkan salam, senyum, berikan sesuatu untuknya, biar dia akhirnya tumbuh. Mata tumbuh, jika ada tumbuh, selesai. Ada mobil, saya tumbuh, kenapa aku kapan dia pikir karena saya tumbuh, apapun. Mungkin ini harus kita berubah, biar menjadi pendulatan. Ini bukan suap. Suap itu tidak oleh agama, tapi menghargai itu diberikan.